Oke teman-teman, kembali bersama gue Studio 7 Indonesia. Di video kali ini gue akan showcase Godly ya. Godly gue yang baru gue dapet waktu gacha, yaitu Rainer ya. Rainer si penipu ya. Rainer si penipu ya. Kita cobalah Rainer. Gue jujur gak pernah dapet Rainer. Gue gak tahu Rainer itu damage-nya berapa sih. Jadi kita coba dulu ya. Gimana di dengkel okay. Saja biar enak juga. Main di Hidden Village. Ya, semoga si Rainer itu worth it ya. Soalnya jujur gue nggak tahu Rainer itu kekuatan seperti apa, damage berapa, efektif nggak sih? Soalnya harganya mahal banget, 4.000 anjir. 4.000. Itu mahal banget. Itu kayaknya Godly paling mahal. Enggak deh. Godly paling mahal itu Drago. Ini kayaknya nggak terlalu mahal deh harusnya, tapi kita coba dah. Aku juga penasaran ini worth it nggak sih si Rainer Gaming ini. Coba deh normal aja kalau bisa. Aku pasang awal-awal seperti biasa, pasang Froggy seperti biasa awal-awal. Gue normal ya, soalnya 4 orang doang, 3 orang doang literally. Wah, gimana ya, bisa kepasang gak ini Rainer gua? Gua akan fokus ke Rainer aja ya. Ropi mungkin gua pasang tapi sebagai support aja, slower. Gua gak bakal pasang si Luffy. Gua literally bakal pasang doang satu, yaitu Rainer. Gua mau lihat damage nya berapa sih, damage yang dihasilkan Rainer itu berapa, itu yang ingin gua tahu. Semoga dapatnya hoki, semoga bagus sih. Kalau worth it, wah keren sih. Kalau worth it, pasang lagi Froggy gue di sini sebagai slower dan dapat duit 4.000 ya, mahal banget. Berarti gue harus, berarti kalau mau pasang Aquaman, mau pasang si Ilham alias Rainer Armor Titan, lu harus wajib yang namanya bawa unit ini apa, si Aquaman atau penghasil duit farming itu. Soalnya kalau nggak bawa koin, lu bakal mati telat pasangnya. Ini aja masih duitnya masih 1000. Gua nggak tahu apakah dia nanti kepasang atau enggak ya. Ah gila boy, gua nggak dapet, literally gua nggak dapet koin boy. Cepet oi. Masih 2000 cok, ini masih 2000, lama banget nih. Cepret. Lu memang ini combo terbaik ya, Luffy sama Froggy ya, gak ada yang ngalahin. Asli gak ada yang ngalahin sampai sekarang, combo terbaik. Tapi gue mau kepo sama Rainer ya, kekuatan Rainer seperti apa sih? Rainer Gaming ya, Rainer cepet cok, mana Rainernya nih? Lama banget cok, sumpah selin. Lama banget. Ini gampang sih ini. Ini tinggal tunggu Rainer Gaming. Gua mau lihat Rainer itu berapa sih damage awalnya. Dan yang paling penting itu cooldown dan range-nya. Gua bakal pasang Rainer di cepret. Ah, kagak bisa. What the? Oh, what the fucek ya. Coba sini. Aelah. Jangan gerak Luffy. Luffy selin ya. Cepret Rainer, akhirnya Rainer ya. Tuh Rainer si pembuli ya. Rainer hanya bisa pasang satu masalahnya. Rainer bisa pasang satu. Gua enggak tahu kalau bisa pasang dua sih. Gila damage-nya. Damage awal 1000, range 12, cooldown 18, 1,8. Tapi harus butuh Froggy sih, soalnya ini ya. Range-nya kecil, beda sama Zeke. Zeke kan range-nya gede.
Tapi damage-nya awalnya damage-nya itu gede juga ya, 1000 ya. Luffy berapa? Luffy setahu gua itu coba Luffy. Luffy yang nomor G ya. Luffy itu berapa ya? 2,5 15 range. Oh, lebih gede ini. Range-nya lebih gede dan cooldown-nya meskipun lama, tapi at least cooldown-nya cepet, terus damage-nya beda 700 doang. Beda 700. Jadi ya masih si Luffy lah yang terbaik. Kita tambahin ini lah Goku. Goku drip biar menjamin ya. Menjamin damage-nya bertambah. Makin sakit. Makin sakit. Ya enak nih. Coba mau upgrade, harganya 6000 anjir, mahal banget. Berarti memang harus bawa Aquaman. Gak bisa kalau gak bawa Aquaman. Jadi saran gue kalau mau bawa lu bawa si Rainer ini, wajib bawa bawa Aquaman. Gak bisa kalau gak bawa Aquaman. Soalnya mahal banget anjay. Pasang awalnya itu harganya 4000. Sekarang 6000 anjir. Itu apa tuh, mahal banget, mahal. Gila cok, mahal banget loh. Pasang. Wah. Tapi ini kerennya sih dari UTDS ya. Unitnya tuh gede juga, enggak kecil. Beda sama yang game sebelah ya, STD ya. Oh, game plagiat. Yang kecil ya. Oke. Dapat 5 menit kemenangannya. Soalnya normal ya dan kita juga udah pro-pro sih. 5 menit dapat 4000. Ya normal sih, namanya normal juga, jadi normal gampang lah. At least Rainer itu menjamin ya, menjamin kemenangannya. Coba sekali lagi dah. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, gua mau coba sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Tapi gua harus full upgradein, full upgrade ya. Minimal bintang 2 lah, bintang 5 lah. Coba aku bawa komen gua ah, ganti ini siapa? Luffy gua satu. Mana Luffy gua ya? Ini yang enggak di marge gua ganti. Bawa Aquaman biar lebih kerasa. Biar kerasanya sakit ya. Jadi minimal gua harus bintang 6-in. Bintang 5-in. Gua mau lihat damage akhirnya ya. Gua mau lihat damage akhirnya yang ini. Ini sakit banget anjir. 16.000 loh. 16.000 itu sakit banget antara gotu yang lain. 16.000 ini lebih mahal, cok. Ini lebih sakit tapi lebih mahal si Mujan. Mujan Gaming. Oke, gas yuk. Gua gas yuk. Coba lagi dah. Di kami atau coba di kami lah. Hidden. Kita coba di hidden. Kayak tadi lah, minimal kayak tadi. Kita uji di tempat yang sama. Worth it gak sih? Oke, ini percobaan kedua ya. Percobaan kedua di mode normal. Di map hidden ya, di map hidden gua pasang propi gua. Propi gua biar slow, nge-slow. Gua sangat ini propi gua sangat penting sih memang. Nge-slow di map ini tuh wajib hukumnya. Sekarang gua mau pasang ini ya. Aquaman ya. Kita pakai coba cara kedua, pakai Aquaman. Bisa enggak sih bintang 6? Sebenarnya gampang sih, kalau mau bintang 6 lu harus pasang Luffy ya. Jadi minimal lu ada damage, tapi gua nggak mau. Gua mau coba pasang Rainer, gua mau lihat total damage-nya. Ya ini gua telat masuk ya, Gua nggak tahu apakah telat juga. Bukan gua bakal dikit atau enggak. Enggak tahu dah. Harusnya dikit sih, nggak bisa dapet. Moga dapet sih. Please. Gua cuma mau upgrade si Ilham ya. Cepret. Upgrade Aquaman gua dong. Kita tolong dulu dah sama orang dah. Gua dikatain naup anjir. Nah, memang gua dapat duit juga.
Gua enggak ngedemek. Gua enggak demek. Kecuali gua demek enggak dapat duit. Nah, itu. Oh, makasih. Makasih. Aku sayang padamu. Oke. Udah bilang makasih ya. Sekarang Rainer. Rainer. The big guy. The big a big a big a big ya, big dick ya. Big ini ya. Big something ya. Pasang mana ya? Ilham ini. Gak ada tempat, bos. Oh, sini nih. Cukup enggak? Cepret. Berubah Titan. Aduh, enggak berubah, cok. Berubah. Tada karido. Anjay. Pasang dong. Nah. Wow, bisa nih. Tuh upgrade. Cepret. Naik juga range-nya. Range-nya makin naik juga. Keren sih Rainer nih. Worth it sih. Tapi dengan satu syarat, lu harus ada slower. Slower itu slower apapun itu, mau Karnek, Spider-Man Spider-Man yang ini ya 2099. Apalagi ya? Itachi Kakashi. Kalau Kaneki kayaknya slowernya enggak kerasa ya. Kaneki kayaknya slowernya enggak terlalu kerasa sih. Ya, Kaneki enggak terlalu kerasa slowernya. Jadi ya, kalau slower sebagai Kaneki ya enggak lah. Belum lah. Gua butuh duit, cok. Wah, gua bisanya upgrade sampai bintang 3 anjay. Bisa enggak bintang 5 ini dari akhir nih? Cepret, dicepret, cepret. Ada Drago, bos. Ada yang mau beli Drago. Drago ngebuffnya sakit banget anjir. Cepret, cepret. Nah, di bintang 4 itu damage-nya jadi 7000. Rest-nya makin naik 12, cooldown-nya 1,32. Dan damage akhir kalau gua lu enggak full ya, dan gua tal itu dapat damage-nya dikit. Jadi enggak masalah. Tapi kalau gua bilang Rainer bagus banget. Bagus banget. Bagus banget Rainer ini. Bagus banget sih. Bagus banget. Yang penting kamu ada slower itu bakalan berhasil ya. Oke. Mungkin itu aja showcase dari gua ya. Showcase dari Rainer. Rainer alias Armor Titan. Yang godly ya. Nah, menurut gua at least dia sangat bagus ya. Worth it sih. Worth it banget. Sama lu ada ini ya. Dengan catatan lu harus ada slower. Dan lu punya Aquaman, maybe Aquaman, atau lu punya unit-unit yang bisa damage-nya tinggi buat dapat duitnya cepet. Jadi Armor Titan ya, kalau kalian dapat ya bisa lah dipakai. Bisa, bisa. Sangat bagus sih. Mungkin segini saja dulu showcase dari gua. Thank you udah nonton. Thank you udah like. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye. Klok 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 klok.